betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa aku menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Ya Allah, ni anak, lu mau bawa apa mau main bola? Ya elahnya, nya gimana sih? Tadi ayah suruh dandan, sekarang udah dandan cakep rapi begini, masih aja ngomel. Apa sih maunya? Gimana nya kagak mau ngomel kalau dandanan lu norak begini? Sampai kekos kaki sampai dengkul sih. Gimana laki-laki mau nyantol sama lu? Ngomong sama anak bukan ngomong masalah sekolahan, masalah pacaran. Pacaran juga penting, Bang. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kagak laku? Di mana-mana juga, Minah. Kalau perempuan pinter pasti ada jodohnya. Kata siapa, Bang? Oh, contohnya si Nopi, anaknya Haji Ali. Umurnya 30 tahun, Bang. Sekolahnya tinggi, udah sarjana. Sampai sekarang kagak laku-laku. Lah, anak gue mah Jafar, Mer. Wah, anak lu bagaimana itu? Anak lu pergi kagak pamit sama orang tua. Oh, tuh anak abang tuh. Abang kan pengen banget si Mariati sekolahnya tinggi, berpendidikan. Tuh buktinya, anak pendidikan. Berangkat aja kagak pamit sama orang tua. Udah, mana pergi? Oh, galak banget sih punya bini. Itu anak baru, men. Kayaknya sih. Ini kelas 12 ya? Iya, ini kelasnya. Di sini? Iya. Kenalin. Hai. Gue Randy dari Bandung. Moni. Randy. Randy. Rizka. Ada apaan sih? Siapa tuh? Gue juga baru lihat, Cher. Ya ampun, Cher. Keren banget. Ya elah, Vi. Kamu seupai deh lo. Yang gak pernah ngeliat cowok keren aja. Sharon, sini. Cher, kesana yuk. Males gue. Ayo. Oh. Halo, Vivi. Randy. Kenalin. Cher, lo kok diem aja sih? Buruan kenalin. Cher. Ayo buruan. Ih. Ayo. Oh. Bener pas platnya, warnanya bener. Ini dia nih yang gue... Oi, bengong aja lo. Baju lo kotor kenapa, Mar? No, tadi ya di tengah jalan ada pengendara motor yang kagak bertanggung jawab. Udah tahu tengah jalan ada becekan, dia malah nerobos aja. Jadi deh gue yang kena semuanya begini nih jadinya. Tuh orang tahu kali lo belum mandi. Wih, sembarangan lu kalau ngomong. Nih, gue yakin bener nih. Ini motor yang nyipratin gue tadi. Yakin lo motor yang ini? Wah, elah.
gue tuh yakin bener nih motornya. Noh, dari bannya, joknya, warnanya, platnya apa lagi gue paling ingat. Punya siapa nih? Kayaknya murid baru deh, Mar. Waduh, berani-beranian tuh murid baru nyipratin gue. Mana orangnya? Tunjukin, gue gibeng. Sorry. Harus kita kasih pelajaran tuh anak. Sok gantengan lagi. So pasti, men. Tahu mana kayak gini dong. Hei, lo yang punya motor sport tuh warna merah di depan. Eh, lo kalau jangan kiri-kiri dong. Jangan main seradak-seruduk aja. Kagak lihat apa ada kubangan air. Nih, lihat nih baju gue jadi kotor semua, Gin. Gimana gue tahu? Mar, lo jangan bengong begitu sih. Bengong. Sampai juga yang bengong. Ini saat dengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Vivi gak salah, ini cowok emang keren. Gue harus bisa nih dapetin dia. Tapi gimana caranya ya? Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam, tak pernah padam. Sorry dong, gue mau ambil motor gue. Anak baru, jangan sok kepedean lo. Tentang banyak cewek yang suka sama lo. Sewenang-wenang ya lo di sini. Gue gak bisa diatur-atur. Sob, ini semua wilayah gue. Terus kalau wilayah lo kenapa? Lantang lo. Kalau iya kenapa? Men. Udah gak zaman adu fisik. Mending adu balap motor aja. Oke. Tapi inget, kalau lo kalah, lo jangan pernah sok jago lagi di sini. Gue terima. Tapi kalau lo yang kalah, lo jangan pernah ngerecokin gue lagi ya. Jadi? Nih Mariati, dia rupanya tergila-gila banget sama Randy. Masa gue mesti bersaing sama dia sih? Gue harus manfaatin Vivi nih. Udahlah, kita lupain aja balapan kita. Anggap aja ini sebagai awal persahabatan kita, oke? Okay? Kita cari makan yuk. Oke, teman-teman. Kita cari makan, gue traktir semuanya. Terus lo. Let's go. Dia emang mengagumkan. Gak salah kalau banyak cewek yang suka sama dia. Kapan-kapan jalan yuk. Bentar. Ya, Ma. Ren, kamu di mana sih? Pasti kebut-kebutan lagi, kan? Ya ampun, Mama. Ngapain sih masalah nuduh aja? Ren, dia lagi makan sama temen-temen. Beneran, kamu gak bohong? Ya ampun, enggak, Ma.
mau nanya sama teman-teman. Ya udah, cepetan pulang ya. Ya, udah. Fer, Andy! Selamat ya! Gile, keren! Keren banget! Ngapain sih? Gue lagi gak mau diganggu, marah. Heh? Lo ngapain di sini? Rese banget sih lo. Weh, Kwaci! Siapa yang ngomong sama lo? Ketikutan aja. Mar, cabut yuk. Ntar babi lo nyariin lo. Ya elah, May. Baru juga jam... Buset! Gila, udah jam segini. Lo pasti bukan pulang. Sorry. Selamat ya sekali lagi. Maaf. Enggak. Lu kan anak perempuan. Kalau lu pulang sekolah, langsung pulang ke rumah dong. Jangan layap kemana-mana. Lu lihat itu baju. Blepotan, kagak pukul gitu. Gimana sih jadi anak perempuan? Biarin aja, kenapa sih, Bang? Kali aja dia mau bergaul sama teman-temannya. Ini lagi ngomong blepotan, ngaco aja. Bergaul banyak macemnya. Ini bergaul yang model kayak apa anak lo? Lu namanya orang tua ngomong blepotan. Lu arahin dong anak yang baik dan benar. Abang emang gak pernah ngerasain muda apa? Abang juga dulu begajulan. Lah wajar gua muda begitu, gua anak laki emang apa? Mau laki kek, mau perempuan kek, sama. Aku terdiam merasakan hati kian bergetar. Edah, si Randy ganteng bener ya? Pucuk. Kenapa gue jadi keingetan Randy mulu? Kalau ketahuan babe, bisa diomelin lagi gue. Siapa yang dapat mengerjakan soal ini? Ayo, Pak! Setiap kali saya memberikan soal, selalu Mariati yang menjawab. Mana yang lainnya? Aku cinta. Ya, Mariati, kau kerjakan. Wah, gak nyangka. Cewek Katri itu ternyata pinter juga. Ih, gue sebel banget deh sama Mariati. Itu anak nyebelin banget. Nyari perhatian aja sama semua orang. Ih, lo kok malah senyum-senyum, Shishir? Gue itu lebih ngedukung lo sama Randy dibanding sama si Mariati. Ya, terus menurut lo, gue harus gimana dong? Masa iya sih gue harus ngelarang Mariati ngedeketin Randy? Nggak mungkin kan? Jadi ya udah sih, dibiarin aja. Lo nggak takut apa kalau si Mariati buru-buru digayat sama si Randy? Yaelah, Vivi. Menurut gue ya, Randy tuh nggak bego. Dia tahu lah ya, mana cewek yang berkualitas, mana yang enggak. Tapi kan otak Mariati lebih berkualitas dibanding Sharon. Kita terima nggak nih tantangan Tani Kuta dari SMA 45? Masalahnya, emang kita siap? Secara kita kurang pemain kayak gini. Oh, terima aja. Emangnya lo bisa main futsal? Ya, lo ngeremehin gue. Denger ya. Di samping gue jago balap motor, gue hobi main futsal. Udah, jangan takut. Terima aja udah. Serius lo? Serius. Wes, itu baru keren. Luar biasa. Bener mainnya lo. Siap. Kenapa? Gue minta tolong ya, Sian. Ntar sore lo kumpulin teman-teman buat jadi supporter. Soalnya ntar sore kita bakal tanding futsal sama SMU 45. Oh gitu. Ya udah gampang. Pokoknya soal supporter ntar biar gue sama Vivi yang siapin. Oke? Okay? Oke. Okay. Sip. Beres ya. Ya ntar gue kabarin lo ya. Oke. Okay. Thanks ya. Ya. Info soal pertandingan futsal ntar sore jangan sampai ketahuan Mariati ya. Lo tahu sendiri kan? Gimana akibatnya? Iya, gue tahu bener banget. Yang sampai dia tahu ya. Ih, lu memang pinter ya. Wah, tuh anak kagak ada habis-habisnya. Sirik bener sama gue. Makanya, ntar sore lu mesti bikin surprise, Mar. Surprise? Surprise gimana maksud lu? Ya, dandanan lu mesti dirubah. Waduh, May. Emangnya apa yang salah mi dandanan gue? Lo gak liat nih temen lo udah paling cakep begini, keren, oke? Okay. Hah? Aduh. Duh, nih anak gak pernah sadar-sadar. Teman-teman sering ngatain dandanan lo yang katro itu, lo masih gak sadar juga?
Ih, katro. Dia no pada yang katro. Agak tahu moda. Eh, ini gue udah paling keren di sini. Tapi tenang aja, Mai. Ntar sore nih, gue bakal bikin surprise di pertandingan futsal ntar, eh. Buat Loren. Thank you. Ren, gue tuh gak nyangka banget ya, ternyata lo tuh main futsalnya keren banget. Sama kayak orangnya. Ups, keceplosan. Randy, pokoknya tim kita harus menang ya. Jangan bikin malu, lo mainnya harus bagus. Bentar ya. Dandanannya norak banget kan? Bikin tim kita mau aja. Ya udah lah, Vi. Yang penting kan dia belain tim kita. Iya, lo gimana sih? Bukannya ngebelain gue, musuhin dia. Ready! Yeah, semangat! Ready sama aku! Ready! Ready! Mariati, lo bisa gak sih sopanan dikit? Lah, sopanan bagaimana maksud lo? Iya, tingkah lo tuh norak banget. Turun gak? Eh, kaleng, yang teriak-teriak gue pakai mulut-mulut gue sendiri, ngapain jadi lu yang sewot, ye? Iya, tapi tingkah lo itu bikin Randy jadi gak konsen, kan? Apa sih? Gue cuma mau ngasih semangat doang buat Randy, ye! Semangat kayak gitu. Randy! Duh, ngapain sih dia lagi sini, ya? Eh, ngapain sih kesini? Lu datang kesini cuma mau berantem? Mariati tuh penyebabnya. Lah, apa jadi gue? Wah, lu pinta gue lo kalau kayak gitu. Kagak. Nih, gue cuma menyemangatin lu doang, Ren. Nih, lu lihat nih tulisan gue. Ah, gara-gara lu nih tim gue jadi kalah. Lu pulang aja. Pulang, pulang, pulang. Sharon, lo mestinya tadi bantuin gue dong. Gue berantem sama si Princess Katro itu. Lo jangan salah paham dulu, Vi. Kalau gue bantuin lo, yang ada gue dapat malu dong. Secara kan si Mariati itu bukan level kita. Males banget gue. Ya juga sih. Terus, caranya gimana dong? Gue udah dapat ide buat ngedapetin Randy. Ya Allah, kenapa gue jadi suka mikirin dia? Apa jangan-jangan? Gue lagi jatuh cinta sama dia. Kagak salah lagi nih, Bang. Si Mariati pasti lagi ngelamunin sesuatu. Hah? Jangan-jangan dia lagi demen sama cowok. Lu gimana sih? Dulu kan gue pernah bilang dia kagak boleh pacaran kudu sekolah dulu. Ngaco lu. Biarin aja kenapa sih dia pacaran? Yang penting kan kita awasin. Ingat gak? Dulu waktu abang seumur dia juga, abang ngejar-ngejar ayah. Lupa apa? Duh, Nyak, Be. Ngapain sih? Tiap hari kerjaannya ribut aja. Kagak ada bosen, ya, Be? Itu tuh, babe lu. Kasih aja ngelarang lu pacaran. Lah? Yang larang pacaran siapa? Kagak. Gue cuma bilang kagak boleh pacaran sebelum dia jadi sarjana. Beda, artinya beda. Ngaco, ah. Aduh.
Tiap hari itu aja yang dibalas. Capek tau gak? Mar. Mariati. Pak, Papa bercanda kan, Pak? Papa kan baru dimutasi ke Jakarta, masa udah mau dimutasi lagi Kalimantan sih, Pak? Kayaknya sih pasti sih, Ren. Karena kantor Papa yang di Kalimantan lagi ada masalah. Jadi pimpinan Papa menyuruh Papa di sana. Terus Randy gimana? Masa mesti ke Kalimantan juga, Pak? Randy males adaptasi lagi sama sekolah baru, teman baru, ini, itulah. Enggak, Ren. Untuk sementara kamu tinggal di Jakarta. Papa nggak lama kok di Kalimantan. Terus Randy gimana? Di Jakarta nggak kos? Ya enggak lah, Ren. Kamu Papa titipin ke teman Papa. Masa Babe mau aja dititipin anak temennya Babe? Laki lagi. Aduh! Yah, habis Babe mau gimana lagi? Pak Haris itu kan teman baiknya Babe. Udah gitu Babe punya utang budi sama dia. Nah sekarang nih, kesempatan Babe ngebalas budi. Ya tapi Pan, Babe tau diri biasanya aja di rumah. Kalau di rumah aja kan mau ikoloran doang. Kalau ada tuh laki, mana bisa ikoloran lagi, Be? Gimana sih? Elah, eloloh, heh. Lu denger ya, Neng, ya? Justru sekarang ini lu kudu ngerubah perilaku lu yang kayak begitu. Udah lu kagak usah ikolor-koloran lagi, gimana sih, ah? Lah, ngapain jadi ayah suruh ngerubah kelakuan? Ini kan rumah ayah juga, Be. Suka-suka ayah dong, kok koloran apa kagak? Yah, lu memang bawel banget, usah dibilangin lu. Persis kayak malu. Udah, Babe jalan. Ya udah. Randy, ini demi kebaikan kamu kok, biar ada yang ngawasin. Tapi Randy masih boleh naik motor kan, Mah? Kalau kamu bisa pegang janji kamu, Mama pasti izinin. Tapi kalau kamu ngelanggar, Mama gak akan kasih ampun. Iya, iya, ah. Tuh aja ngancem lagi. Iya jagoan kita. Ada yang nantangin lo balap motor tuh. Gimana? Terima nggak? Mending lo terima, Ren. Gua pasang taruhan buat lo. Ya udah, gua ambil. Nah. Ah, Ren! Ah, gini! Lo mau balapan motor ya? Ah, gua mau tuh jadi supporter lo. Cabut aja yuk. Males nih ada orang gak jelas. Woi! Vi, lo yakin kalau supporter dari sekolah itu cuma kita? Hah? Lo mestinya takut dong kalau si Princess jadul itu bakalan ngerusak acara lo sama si Randy. Berani taruhan. Sama siapa? Ya sama gue dong. Jadi gini, kalau lo ntar kalah balapan, lo harus traktir gue dinner. Tapi kalau sebaliknya, lo yang menang, gue yang bakal traktir lo dinner. Gimana? Boleh. Tos. Papa. Kenapa, Ma? Papa nggak salah nitipin Randy di sini. Jadi apa anak kita nanti? Tempatnya aja kayak gini. Mama jangan lihat dari rumahnya dong. Tapi penghuninya. Percaya deh sama Papa. Ya?
bagus dah, Riz, kalau begitu. Kalau emang lu udah bulat pengen nitipin anak lu di rumah gua, kagak apa-apa. Oh. Ya kan, sayang ya? Iya, tapi paling-paling tiap hari makan lauknya cuma ikan asin doang. Lu ngomong apaan sih? Iya, kan memang kenyataannya begitu. Ya kagak usah lu omongin, malu lu gimana sih? Di lokan, makan ikan asin bilangnya ayam goreng. Maaf ya. Iya. Halo? Apa? Iya. Sekarang saya ke sana. Kenapa, Pak? Randy balapan liar. Sekarang tangkap polisi. Mama benar-benar kecewa sama kamu. Janjinya kamu nggak bakalan lagi balapan. Tapi mana buktinya? Maaf, Ma. Selama ini Papa tidak pernah ngelarang kamu. Juga kegiatan kamu di luar rumah. Tapi apa buktinya? Maafin Randy, Pa. Mulai sekarang, Mama dan Papa nggak ngizinin lagi kamu naik motor. Randy. Lo gak bawa motor? Gara-gara masalah kemarin, nyokap bokap gue gak ngijinin gue bawa motor lagi. Oh gitu, ya ampun. Kok lo gak bilang gue sih? Kan gue bisa jemput ke rumah lo atau kita ketemu di mana gitu. Thank you ya. Kalau gak ada bokap lo kemarin, mungkin urusan gue panjang sama polisi. Ya ampun, biasa aja kali. Oh iya, Ren, gue kan masih punya utang sama lo. Lo ingat gak? Kan kemarin kalau lo menang, gue janji mau traktir lo. Masih ingat juga? Ya ingat lah, namanya juga utang. Oh iya, tapi kayaknya kalau dinner kemalaman deh. Sebagai gantinya kita pulang sekolah jalan ya. Oke. Oke deh, yuk. Mudah, ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku. Kita berdua diminta ada tulungan. Kali ya, pokoknya lo tinggal duduk, santai sampai tujuan. Oke? Yuk. Jadi balik bareng Sharon, Mar. Bukannya selama ini yang gak suka sama lo, Vivi, Mar. Wah, selama ini kita dikerjain nih, dikadalin kita, Mai. Bener-bener ya. Noh, dia mau mana, Noh? Wah, kita ikutin aja. Ayo, kita ikutin. Randy jadian sama si Sharon. Wah, ya udah deh, kagak apa-apa. Yang penting kan gue usaha. Iya, usaha dan mempermalukan diri lo sendiri. Waduh, Mai. Lo ngapain jadi sinis gitu sih sama gue? Kagak, gue kagak sinis. Tapi gue gak mau lo makin dihina dan diolok-olok sama anak-anak. Ya lo sih gak sadar dan gak peduli. Tapi gue kan sedih tau. Sian, katanya lo mau ngeraktir gue. Kok kesini sih? Randy, gue tuh mau ngajakin lo ke tempat istimewa. Spesial banget buat lo. Lo tenang aja ya, ntar lagi kita nyampe kok. Yang ku sebut cinta. Aku
cinta begitu hebatnya menyerang hatiku. Nah, ini tempat istimewanya, Ren. Ini villa punya bokap gue loh. Katanya mau ke restoran tadi. Ya, kalau gue bilang mau ke sini pasti lo nggak mau ikut kan? Tapi lo jangan salah ya. Bibi gue itu di sini masakannya nggak kalah sama restoran. Ini udah masakin buat kita berdua lah. Masuk yuk. Aku mau dia selama. Selain villa ini, Ren, bokap gue itu punya perkebunan loh di belakang. Punya pemandian air panas juga loh. Kalau bosan lo boleh kapan aja kesini. Berdetak untukku. Hanyalah dia seorang. Cinta. Hah, Mayang bener. Gue cuma bikin malu diri gue aja. Semua gara-gara abang. Aku gara-gara gua bagaimana sih? Ah. Coba kalau abang kagak nerima anaknya Pak Arif dititipin di sini. Si Mariati kagak bakalan mogok makan. Ayah kagak mau tahu ya. Abang kudu membujuk Mariati supaya mau makan. Yang, sayang. Lah. Gua ngapa jadi begini amat sih? Neng, anak babe, lagi ngapain lamun aja. Anu, babe mau minta maaf ya. Babe bener-bener nyesel. Babe bener-bener kagak pernah punya maksud kagak mau ngedengerin lu. Bener, babe, serba salah. Kagak apa-apa kok, be. Kan babe harus balas kebaikan orang lain, bukan? Yati kagak marah lagi kok. Bener ini, lu kagak marah? Lu memang anaknya babe yang paling cakep sedunia dah. Kan anaknya babe emang cuma atu, Bi. Iya, namanya anak perempuan atu-atunya yang paling cakep sedunia ya. Babe sayang banget sama lu dah. Waalaikumsalam, Mbak Ila. Mina, ini tamunya datang ini. Waelah. Sehat, Allah, gimana? Sehat lo? Sehat. Kabar, kan? Baik. Bu. Iya. Riz, ngomong-ngomong ini anak lo yang namanya Randy? Iya, ganteng kan? Kayak bapaknya. Masya Allah, ganteng banget dah. Kenapa kagak ngomong sih punya anak ganteng? Kan kita bisa jadi besanan. Itu bibir lu tahan dikit ngap sih? Maaf ya, maklum dah. Namanya bini gua begini. Mar! Mari keluar, babe kenalin. Ya elah, elo anak gua ini anak gua. Cantik ya? Wah, kayak Belanda. Nih. Tuh. Tuh, kenalin. Aduh, jadi elu orangnya. Aduh, mampus deh gue. Pak, kok nggak ngomong sih kalau Randy mau dititipin rumahnya Mariati? Papa, kok malah ketawa sih? Ya kan enak, nggak perlu adaptasi lagi. Kalian sudah saling kenal. Iya, kali aja emang udah jodohnya. Aja dari awal gue tahu mau dititipin rumahnya Mariati. Mendingan gue ikut bokap Kalimantan. Ah, bang ya ada aja sih. Yes, gue mesti manfaatin nih kejadian tadi. Gue kagak boleh nyerah. Saren, lu tunggu besok ya. Biar katro begini, gue bisa bikin lu sewot abis.
Dia aja ngoncengin lu, kenapa sih? Siapa juga yang mau bareng sama dia? Kalau dia mau nebeng, suruh bilang sendiri aja sama ayah. Emang dia pikir dia anak raja apa di sini? Gak apa-apa, Be. Saya ngomong sendiri. Gue nebeng doang. Nah, ini dia nih kesempatan yang gue tunggu-tunggu. Boleh aja, tapi kudu ada syaratnya. Syarat? Syarat apaan? Yang pertama, lo kudu deket-deket gue terus selama ntar di sekolahan ya. Kagak ada tuh ya, saren-sarenan. Lo ngapain ngatur-ngatur gue? Ah, mending gue naik angkot aja. Oh, silakan kalau lo mau naik angkot. Tapi gue kasih tau aja sama lo ya. Wah, jam-jam segini nih, lagi gemes-gemesnya tuh jalanan macet. Apalagi ya, lo kalau naik angkot, angkotnya tuh kudu muter dulu. Terus nanti di perempatan sono no yang ketiga, lu kudu ganti angkot lagi buat menuju ke sekolah. Oke, kalau dihitung-hitung, ya kira-kira lu nyampe sekolah, kelas dibubar. Ki, sono naik angkot. Yaudah, gue terima syaratnya. Udah sini, gue mau cekin. Gitu dong, dari tadi. Lu ngapa jadi pada bawel, berisik amat berdua? Jalan, udah jam berapa ini kesiangan, ntar? Yeh, cepetan. Ngamuk, ntar, babe. Saya kagak. Bacalah aku mencintaimu dengan sepenuh. Bu motor yang bener dong. Bacalah aku menyayangi. Udah berhenti. Biar. Pinggir. Lo kagak beres banget lo. Awas. Ini motor yang gak beres, kena angin naik goyang. Ini motor gak bisa bawa gua. Bodo amat, lo nya penting. Gak beres. Ini lo bawa nih. Gua juga gak laku. Ini maling yang mau di dalam motor, tau gak lo? Berisik aja lo. Lihat aja tuh, joknya setengah. Emak lo lama-lama. Asik. Setiap saat bersama. Gue telepon aja loh. Iya, makasih. Syir, gue gak salah lihat kan? Itu Mariati jalan sama Randy. Kok bisa sih? Enggak. Ini pasti yang dilakuin sesuatu nih sama Mariati. Apa? Beneran Randy tinggal di rumah lo, Mar? Iya, Mai. Nih ya, ternyata si Randy itu anaknya temen babe gue yang mau dititipin di rumah. Kebeneran bener kan? Oh my God. Makanya gue mau manfaatin lo si doi. Biar gue bisa tunjukin lo ke si Saren yang tengil itu. Kalau gue bisa berduaan mulu sama Randy. Lo yang paling bisa, Mar. Ya iyalah. Hari hati gitu. Inside of me. Apa-apa sama Mariati. Lu mah gak percaya banget kalau dibilangin nih. Yang benar. Buktinya lu dua-duan terus sama Mariati. Yaelah men, kalau emang suka sama Mariati, kita juga gak bakal ngarang kok. Cuma heran aja. Lu kan sama Mariati kayak langit sama bumi. Ampun, ngapain juga sih bro. Ayo, Ren. Gue tinggal deh. Oh iya. Ayo. Tuh, bawa ada tuh. Aduh! Saren! Ini tuh orang bener-bener deh ya, tengil banget sih. Percuma lo marah-marah kayak gitu. Buruan ikutin Share.
berangkat gimana, ini udah ready mau jalan. Vi, coba deh lo perhatiin. Kenapa juga si Randy mau ikut ke rumahnya Mariati? Oh, atau jangan-jangan ya, ini pasti si Mariati ngelakuin hal yang enggak-enggak nih. Iya, apalagi kalau lu berdua jadi nikah ya. Nyak bahkan bikin pesta 3 hari 3 malam. Iya bang? Pesta 3 hari 3 malam banyak amat. Elah, ngarep dikit boleh kali bang. Ya, sekolah aja belum ada lulus ini. Tahu nih nyak. Dengerin tuh kata babe. Sekolah aja belum lulus. Ah, lama-lama gue bisa stres tinggal di sini. Nyokap sama anak sama-sama anehnya. Maaf be, ya, saya istirahat dulu. Ah, iya. Iya deh, istirahat dah. Masuk deh. Ya udah gue jalan ya. Iya. Hati-hati ya. Bang. Iya. Dah be, hati-hati be. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lu masuk. Urusan lo. Waduh, weh, masih jutek aja lo. Bilangin kan, kalau lo gak fokus, udah gak usah balapan. Apes lo, Ren. Pasti ini gara-gara mikirin Mariati si Katrok itu kan? Lo pada kenapa sih? Bukan ada bantuin gue, malah nyeramain gue. Udah lo gak usah ngatur hidup gue. Gue bisa ngatur hidup gue sendiri. Udah tolong-tolongin gue. Malam masuk. Mungkin siapa sih? Mungkin si Randy ya? Iya nyak. Udah malam gini kok belum pulang ya? Tadi dia pamit sama nyak. Katanya mau ke rumah temennya. Nanti kalau ada apa-apa gimana nyak? Agak kenapa-napa. Yuk masuk. Tidur tengah malam nih ya. Yeay. Lo kata gue peduli ya, Be? Sampai suruh lo balik malam-malam. Hah? Bangun. Aku terdiam merasakan hati kian bergetar yang ku sebut cinta. Aku tak kuasa menahannya, cinta begitu hebatnya. Hei, lo ngapain jadi bengong? Hah? Kamu gak gua nih? Enggak, tapi lo kenapa sih bangunin gua pagi-pagi? Ini kan hari Minggu, gua mau tidur. Oh, lo kata di rumah ada cleaning service-nya, terus lo kagak bisa kerja? Mendingan lo sekarang bantuin gue ngepel. Lepel di depan semuanya. Ayo cepat. Ngepel lantai semua nih. Semua rumah lo ngepel. Pel. Wih, gile anak kampung sekarang ngepel. Gitu dong yang bersih. Kotor dong. Nah, gitu. Terus sebelah sana juga ya. Yang benar. Masuk gak? Iya. Hah? Capek, Sal. Foto-fotoin lagi. Ready? Iya. Ready, siapa yang terang?
Oh iya, iya. Cinta menjadi satu misteri. Jangan. Kalau kesel ya berabe. Udah kayak biasa dulu ya. Jangan deh. Ya udah, nggak bikin bolehan deh. Tuhan bantu aku. Aku cinta dia selamanya. Selamaku. Apaan sih lo? Tuh lo lihat buktinya apa? Berantakan semua. Emang rumah nenek moyang lo? Eh, jangan asal nuduh ya. Gue nggak bisa ngurut kaki kayak lo. Ya, Priti, payah bener sih lo. Ngurut aja kagak bisa. Tak kalau ada apa-apa, nyama babe gue disalahin orang kaya. Sini biar gue aja ngurutin. Ah, nggak usah. Udah lo, diem aja. Pelan dong. Diam. Gimana? Enakan kan? Iya udah enakan. Tapi lu jangan kemana-mana dulu, ntar sakit lagi. Gua mau ke pasar dulu ya. Sama jantung ini berdetak untukku, hanya dia seorang. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa sama Mariati udah tinggal bareng. Serius, gue lihat sendiri. Pasti mereka ada apa-apanya deh. Tapi kok bisa ya, Randy mau sama Mariati? Apa jangan-jangan Randy dipelet? Pasti, kan? Jadi lu semua lebih percaya sama gosip daripada sama gue? Ya, lu cuma bilang kalau lu gak ada apa-apa sama Mariati. Tapi katanya, lu malah tinggal bareng sama Mariati. Aneh gak sih? Iya, lu juga mesti klarifikasi dong. Yaudah, gue klarifikasi nih. Tapi cuma sama lo berdua doang ya. Gue emang tinggal di rumahnya Mariati. Tapi gue numpang di sana. Hah? Lo kan tinggal bareng orang tua lo, men. Kenapa harus numpang di sana? Bokap gue lagi dipindahin tugas keluar Jawa. Tapi cuma sebentar, gak ada setahun. Masa gue ikut pindah sih ke sana? Daftar sekolah baru lagi, terus pindah lagi ke sini. Males gue. Lagian asal lo tau ya. Ya, bokapnya Mariati sama bokap gue tuh temenan. Itu sebabnya kenapa gue dititipin ke sana. Iya, tapi kan lo bisa ngekos. Nggak boleh sama nyokap gue. Alasannya gue takut nggak bisa kontrol lah. Ini itulah. Ya, pokoknya udah gue jelasin deh sama lo.
Terserah, lu percaya syukur, nggak percaya gue nggak peduli juga. Yaelah, men. Iya, gue percaya sama lo. Hey, ini ada undangan buat kalian. Kalian harus pada dateng ya. Terutama lo, Ren. Ya kan, Shir? Ren, lo harus dandan ganteng ya. Sharon juga bakal dandan cantik. Dan kalian berdua harus dance bareng, oke? Sorry ya. Kayaknya gue gak bisa dateng tuh. Ih, kok gitu sih, Ren? Itu namanya gak kompak. Ini Ren yang gak asik. Temen sekelas diundang kok. Kecuali... Gue duluan ya, Ki. Iya. Share. Iya. Yuk, Ki. Sampai jumpa, Mbak. Lama. Awas sini. Aduh, Rek. Pasti undangan ya? Iya. Tenang, gue pasti bisa misahin mereka. Halo? Apa? Diundang ke ulang tahunnya Pipi? Yang bener aja loh! Iya, besok kan Pipi ulang tahun. Jadi lo mau datang kan? Iya. Tapi kan si Pipi nyolot sama gue. Lo juga ikut-ikutan nyolot kayak Pipi. Ya, emang sih. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya nggak ada gunanya yang ributin hal yang nggak penting. Ya nggak? Lagian kan sekarang udah sama Randy. Jadi, ya kayaknya udah nggak penting lagi sih. Ya kan? Oh iya, bener juga otak lo. Kalau gitu, ya udah, ntar gue datang ya. Oh, jadi lo pasti datang ya? Oke, deh. Gue pasti datang, katanya Mariati. Nah, kita harus datang, bener nggak? Belanja apa, Ana? Yeah, no, si Pipi besok kan ulang tahun. Mendingan kita cari kado buat dia. Yuk, lu dapat undangannya juga kan? Iya, tapi gue males lah datang. Lu emang bener-bener ya. Yang namanya lu kalau udah dapat undangan, berarti itu orang ngargain lu. Itu namanya lu kudu wajib harus datang. Yaudah. Udah cepetan, ayo cepet. Ntar gue ganti baju dulu. Cepetan. Jangan lama-lama ya. Pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Oke. Rende, buruan. Buset dah, dandannya udah kayak cewek lo. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Aduh, nih cewek sebenarnya cakep. Tapi kenapa sih kalau dandan hancur begini? Mar. Gua punya baju lain. Baju gue banyak, tapi justru ini nih yang paling oke. Gimana? Gue cakep kan? Gue mesti rubah penampilannya anak biar dia tahu kalau dia itu juga cantik. Kenapa otak gue kayak gini? Woi, kok malah bengong sih? Gimana? Cakep kan? Udah, cakep aja ya. Yaudah, pergi yuk. Ayo, cepetan. Ya, pergi dulu ya. Yeah. Ayo, cepet dong. Mudah-mudahan si Randy bisa jadi mantu ayah.
cantik kan kalau gini, lebih cantik dari sebelumnya. Tubang bini lo lebih cucok, em. Aku kan selalu ada di dekatmu. Aku kan selalu. Gila. Kenapa ya gue selalu terkesan kalau ngeliat penampilan baru dia? Aduh, kayaknya gue udah mulai naksir sama dia. Lo ngapain sih? Demen bener ngeliatin gue kayak begitu? Ya, gue gak nyangka aja ternyata lo gak kalah sama si Sharon. Oh, jadi lo nyuruh gue dandan kayak gini buat lo banding-bandingin sama si Saren? Bukan gitu maksudnya tuh. Denger ya, gue, si Saren ya Saren. Mau gimana juga dandanannya, tetap aja gue kagak bakalan sama dia. Lo jangan ngarep gue bakalan kayak dia. Dasar lo keset. Yati, Mariati. Aduh, gue tuh bukan pengen bandingin lo sama Sharon. Lo tuh sadar dong, lo dandan lo kayak gimana. Ngapa jadi gue yang suruh sadar diri? Emangnya gue salah apaan? Ampun, maksud gue dandan lo itu loh. Orang tuh gak bakal respect sama lo. Mau gue dandannya begini kek, begono kek. Bukan urusan lo, taprak. Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Ini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari. Api cintaku padamu tak pernah padam, tak pernah padam. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara. Oh, gimana sih, Mar? Dulu aja ngebet banget ngejar-ngejar Randy. Begitu udah deket, malah diem-dieman. Yes, sampai juga yang kagak bete kalau dibanding-bandingin sama orang lain. Gue. Siapa dia yang ngatur-ngatur hidup gue? Maksud dia baik kali, Mar. Udah deh, gak usah diomongin lagi. Males gue jadinya. Terus ntar malam, kalau tanya Vivi, lo pergi sama siapa? Maksud gue sih, gue mau bareng aja sama lo. Lo gak curiga ya, Mar, kalau lo bakal dikerjain? Waduh! Dikerjain gimana maksud lo? Ya, gue aneh aja sih. Tapi ya udahlah ya, berpikir positif aja. Aduh, Mai, udah lu tenang aja ya. Nih, temen lo ya, namanya Mariati. Cewek perkase. Noh, lo liat noh otot gue. Ada kagak? Ya, pegang. Lemak semua. Eteh, iya kagak olahraga kayaknya tadi pagi ya. Yaudah yuk. Halo, kenapa, Ma? Iya, Rene baik-baik aja gue di sini. Mau lagi di mana? Ma. Mama waktu itu inget gak sih yang Randy bilang suruh masak ini yang... Mama, ntar telepon lagi ya. Yuk. Lu jadi kacaranya Vivi? Emangnya kenapa? Hah? Bukan urusan lu juga kan? Terserah ya, lu mau pergi kek atau enggak kek. Bukan urusan gue.
Iya, gue kan... Eh, sorry ya. Gue udah janji sama Mayang. Mau pergi sama dia. Halo, Do. Eh, Do, jemput gue sekarang, Do. Hai! Hai. Selamat ya! Hai, Saren. Selamat, Devi. Makasih ya. Halo. Selamat ya. Makasih ya. Halo. Saren. Makasih. Hai. Teman-teman semua, makasih ya kalian udah pada kumpul di acara ulang tahun gue. Momen ini gak akan pernah gue lupain seumur hidup. Dan seperti biasa, tradisi kelas kita kalau ada yang ulang tahun, gue minta pasangan yang baru lagi lengket banget. Ya, iya benar banget ya katanya Vivi. Nah, sekarang gue minta untuk pasangannya lagi lengket banget yaitu Randy dan Mariati untuk ke depan. Yeay! Nah, teman-teman semua, sebelum kita tanya apakah benar kalau Randy dan Mariati itu pacaran, kalian semua jawab dulu ya. Sebenarnya Randy dan Mariati itu pasangan yang cocok nggak sih? Jawab sih. Sekali lagi ya Sharon tanya, sebenarnya Randy dan Mariati itu pasangan yang cocok gak sih? Iya. Gue pikir lu temen gue, Ser. Lo tuh nggak level sama kita-kita, iya nggak teman-teman? Ya. Siang, lu kelewatan banget tau nggak? Lu bikin dia malu. Wah Ren, lu kan nyalain gue sih. Lagian lo dengar sendiri kan, kalau ini jawaban dari teman-teman kita semua, bukan gue yang ngomong. Ren, lo jangan nyalain Sharon dong. Harusnya lo nyadar, ngapain lo pacarin si cewek Katro itu? Kalau dia kantor kenapa? Terus kalau gue suka kenapa? Masalah buat lo, ha? Gue punya otak lo berdua. Vi, kok semua jadi gini sih? Bang, ojek. Ojek, bang. Ya, bang. Kemana, bang? Kemana, bang? Bilang nanti, kampung Betawi, cepetan. Oke, bang. Udah, bang. Yuk, yuk. Hati, Mariati, lu gak usah dengerin omongan teman-teman tadi ya. Tapi kenyataannya emang begitu, Pan. Gue emang kagak pantas jalan sama lu. Apalagi jadi pacar lu. Gue cuma cewek katro. Ya, sekarang kalau gue bener-bener suka, siapa yang bisa ngelarang? Lu lagi ngerjain gue ya, Ren? Udah cukup ya teman-teman gue ngerjain tadi. Gue serius, gue udah mulai suka sama lo, gue udah mulai sayang sama lo. Tapi gue agak demen sama lo. Cinta menjadi satu misteri. Selalu libatkan hati. Ya, Be. Saya tidur dulu.
Eh, lu mau kemana itu urusan anak muda, jangan ikut campur. Udah, udah temenin gue duduk dah. Sekadar yang terlihat, Tuhan bantu aku. Aku cinta dia selamanya, selama ku bernyawa hanya dia cintaku. Anak kagak nyaut. Ren? Randy? Kemana nih anak ya? Wah, pergi ke Bandung. Abang! Si Randy pergi ke Bandung, Bang! Apa-apa dah? Ilah, ngapa lu teriak-teriak aja kayak tuaan? Nih, baca nih. Si Randy pergi ke Bandung. Nih, baca nih. Ah, imbang beginian aja. Biarin aja ke Bandung, paling jalan-jalan sama temennya. Ngaco aja. Waduh, bahaya ini. Ah, bener. Ntar ya, ntar kita main lagi. Eh, nih. Ya ilah, ada-ada aja lagi ah. Ya, sih. Arisannya siapa yang dapat? Si Randy pergi ke Bandung. Bandung. Ah, lagu lu pakai belaga pilon lagi. Kudunya babe sama nyak lu yang nanya sama lu. Eh, lu ada apa sama si Randy, ah? Ada apaan lu? Tuh bocah pergi sampai kagak pamit lah. Kalau ada apa-apa dia nyasar nyungsep gimana? Orang tuanya marahin babe sama nyak lu. Ye ye. Ya udah, Be. Biar ayah aja susulin. Nih ayah yang salah kok, ya. Oke. Pegangin anak lu. Lu mau nyusul kemana lu? Ke Bandung? Nah, iya pak, tadi babe sendiri yang bilang khawatir sama Randy. Anak sendiri kagak dikhawatirin. Ya udah mendingan ayah susulin, biar babenya tenang. Ya kan? Udah, deh. Lagu lu sepak banget sih. Kayak lu tahu alamatnya aja di Bandung. Ntar urusannya lu yang nyasar nyungsep baru tahu juga lu. Ren, lu beneran mau cabut ke Bandung? Ya, abis gimana dong? Gua gak enak sama orang tuanya. Yaelah, mereka juga tahu kali kalau kalian lagi ada masalah. Ya lu gimana sih? Setiap gua ketemu Mariati ada orang tuanya juga kan? Gimana sih lu? Aduh, laga lu berdua udah kayak laki bini aja. Siapa nih? Siapa, Ren? Bukan siapa-siapa nih. Mariati, buruan lo kesini sebelum pangeran lo pergi melarikan diri. Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa aku menyayangimu lebih dari... Eh, Somplak! Wah, lo emang bener-bener nyusahin orang, eh. Nah, lo lihat lo, nyah sama babe khawatir sama lo. Ngapain sih pake kabur-kaburan segala? Nyusahin aja. Yah, lu kesini gara-gara nyama babe?
Bukan gara-gara lu peduli apa suka gitu sama gue apa gimana, kek? Waduh, ngapa jadi GR bener lo jadi manusia? Siapa juga yang suka sama lu? Oh ya udah, berarti gue nggak penting juga ada di sini kan, ya kan? Hah? Tapi, wah, lu bener-bener lu pikirin lo nyama babe. Mariati, mungkin ini karma kali buat gue ya. Gara-gara lu ngerasa nggak pantas sama gue. Tapi setelah kenal lu lebih jauh, ternyata gue salah. Gue selama ini cuma ngeliat orang dari luarnya doang. Ya, walaupun lu katro, lu norak, tapi gue tetap suka sama lu. Yeay, gue sih terima. Tapi lo kagak bakalan nyuruh gue pakai baju kayak si Saren kan? Enggak, lo tenang aja. Tapi gue boleh kan ngasih tips supaya lo bisa dandan yang bagus, yang menarik, yang cantik. Apaan? Wah, lo emang bener-bener dah. Ya, ini kan buat kebaikan lo juga. Gue gak mau dong pacar gue dinana orang, gak bisa dandan lagi ini itu. Gue gak mau kayak gitu. Gue ngelakuin ini karena gue sayang sama lo, gue cinta sama lo. Makasih ya pacar gue yang katro. Apa? Males gue lah, lo ngatain gue lagi. Oga, gue suruh sana. Ah, lo mah gitu dong marah, gak bisa bercanda banget sih. Santai dong. Bang! Bang! Abang! Apa? Si Randy sama Margati udah pulang. Apa sih? Ah, ternyata siang-siang. Tahu apa orang lagi istirahat? Bagus nih, aku udah balik nih. Udah pulang. Sekalian. Bagus. Gua demen lu udah pulang ya. Bagus lu udah pulang. Sekarang lu berdua jelasin. Kenapa lu pergi kagak pamit? Jelasin dong, Babe. Abang bagaimana sih? Si Randy pulang bukannya disambut dengan senang, malah diomelin. Mina, lu kalau ngomong asal jeplak aja ya. Pikir dulu kenapa sih? Ini anak, ini bocah kan dititipin sama orang tuanya sama kita. Lah kalau ada apa-apa bagaimana? Kita yang tanggung jawab. Lu kalau mau pergi-pergi begitu pamit dong. Lu kudu ikut aturan rumah gua. Enak aja. Emang lu kata rumah gua kos-kosan apa? Maaf, Be. Tapi saya lagi patah hati. Patah hati bukan urusan gua. Belaga pilon lu. Emang apa lagi? Cinta saya ditolak Mariati, Be. Ditolak? Kagak. Sekarang udah kagak kok. Soalnya kita sekarang udah baikan, terus udah jadian juga. Ini apaan lu pegang-pegang lagi? Enak aja lu. Main pegang-pegang, colek-colek. Lu bukan muhrimnya, kagak boleh. Nikah aja belum. Babe. Pokoknya Babe kagak setuju. Gak usah ahiu-ahiu dah. Babe tuh ngapain sih? Masa ayah kagak boleh pacaran juga? Ayah tahu kok, kudu lulus SMA dulu, jadi sarjana, baru pacaran. Pokoknya Babe kagak setuju, titik gak pakai koma. Abang bagaimana sih? Emang abang kagak mau bebesanan namanya Pak Haris? Pak Haris kan sahabat abang. Lagian dia berdua juga udah pada demen. Mina, maksud gue bukan itu. Maksud gue si Randy kagak boleh tinggal di sini. Coba lu bayangin aja kalau dia tinggal di sini, tapi dia anak pacaran berdua, apa kata orang? Udah pacaran tinggal di satu rumah. Emang aku mau kebo apa? Gue pengennya si Randy kos. Gue yang ngomong sama bapaknya. Gitu. Ya ampun, Be. Ayo disedia aja. Makasih. Makanya jadi orang jangan nyerocos aja dong. Dengerin orang ngomong. Lepas bener di bibir. Apaan sih ya? Tangan lu bau tuh. Makasih ya, Be. Makasih. Lu jangan seneng dulu. Masih ada syarat. Lu kudu lulus sekolah. Iya, ayah pasti lulus SMA. Otak ayah kan cemerlang, pintar. Bukannya asal lulus ayah, konten lu kudu 10. Itu 8, Be, 10 begini. Iya, kurang 2, bapak sama anak biar 10. Kalau begitu, tadi salah 2. Jangan seneng-seneng lu, abis itu lu kudu kuliah. Kuliahnya di negeri, biar murah bayarnya. Oh ya, lo pelit bener. Iya, kontennya 10 semua. Lemes-lemes, namanya orang tua kan khawatir ada aja. Gimana sih lu? Ya.
Calon hantu.